Rohatil atyaru tas
tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah
Paman
Rohatil atyaru
Rohatil atyaru tashudu bilayalil maulidi.
yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil mengembala dagang, saat remaja umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur 30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Inilah yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rohatil atyaru tashudu bilayalil maulidi wabarikun nuri abdu mimma'ani ahmadi. Rohatil atyaru tashudu bilayalil maulidi wabarikun nuri abdu mimma'ani ahmadin. Wabarikun nuri abdu mimma'ani ahmadin. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka.
Semua ber
Bila yalil maulid
Abut lo
yang penuh suka duka, yang penuh